أقبل حبيبي في الطريق يمشي فوجد سيدنا معاذ فنظر إلى سيدنا معاذ. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan bertemu dengan Sayyidina Mu'adz dan bertanya. Nazara ila Sayyidina Mu'adz. Rasul lihat Sayyidina Mu'adz. Wa qala ya Mu'adz inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Fala tad'anna an taqula 'aqiba dubra kulli salatin Allahumma a'inni 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Maka jangan sekali-kali kau tinggalkan doa setiap selesai salat, Allahumma a'inni 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Manahni ya Rabb. An-nadhara allati nadharaha ila sayyidina Mu'adz nas'aluka naseeban wafiran minha ya Allah. Ya Allah, dan kami semuanya ya Allah. Pandangan yang Engkau berikan kepada Sayyidina Mu'adz, pandangan itu berikan kepada kami semuanya ya Allah. Nazrah ya. Mu'adz bin Jabal juga beliau ini yang mendapat hadis yang musalsal gitu ya. Ada hadis musalsal bil mahabbah namanya. Hadis yang Rasulullah SAW katakan kepada sahabatnya, sahabatnya mengatakan kepada sahabatnya, dan sahabatnya mengatakannya seterusnya sampai kepada kita. Jadi ada namanya hadis musalsal, itu hadis yang diriwayatkan dengan metode yang sama. Jadi Rasulullah bilang kepada sahabat Mu'adz, ya Mu'adz inni uhibbuka, wahai Mu'adz aku cinta kepadamu. Faqul dubra kulli salatin Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Kalau kamu setelah salat baca Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Mu'adz bin Jabal juga bilang sama muridnya, ya fulan inni uhibbuka. Jadi begitu cara penyampaian hadisnya, bukan hanya sekedar menyampaikan hadis tapi metode penyampaiannya diikutkan. Itu namanya hadis musalsal. Dan alhamdulillah saya juga banyak mendapatkan dari guru-guru saya yang mengatakan kepada saya, di antaranya Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf pernah mengatakan kepada saya, ya Ali inni uhibbuka faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika. Juga ada ulama Mekah bernama Sayyid Ahmad bin Alawi, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga pernah mengatakan kepada saya, ya Ali inni uhibbuka faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Dan di mereka mendapatkan dari gurunya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki pernah mengatakan, inni uhibbuka faqul dubura kulli salatin. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga dari gurunya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, ya, gurunya mengatakan, Allah inni uhibbuka faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Begitulah seterusnya sampai kepada sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dari gurunya, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Dan khusus ini untuk sahabat-sahabat yang ikut live pada malam hari ini, saya katakan kepada antum semua, inni uhibbukum faqulu dubura kulli salatin Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Ini namanya hadis musalsal, musalsal bil mahabbah. Karena musalsal ini banyak, ada musalsal bil awwaliyah, ada yang dia itu musalsal hadis yang diucapkan setiap tahun. Jadi tahun itu aja diucapkan. Ada yang diucapkan hanya di tempat khusus. Seperti di Makkah, Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah, di dekat Ka'bah Rasulullah SAW berucap satu hadis. Jadi sahabat ataupun tabi'in yang mengucapkannya itu seperti itu. Seperti juga ada hadis musalsal bil musyabakah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya sambil pegang, innallaha khalaqal arda yawma sabat. Jadi sambil pegangan kemudian menyebutkan hadis. Sahabat itu juga dengan muridnya begitu, muridnya dengan seterusnya begitu. Ada yang Rasulullah SAW sambil megang jenggot. Jadi murid-muridnya begitu juga. Setiap sahabat begitu kepada tabi'in kalau meriwayatkan hadis dan seterusnya. Nah, walaupun kita orang Indonesia misalnya sebagian enggak punya jenggot, begini aja gitu enggak apa-apa. Karena apa? Karena ini sesuai dengan apa? Ilmul mustalah, namanya mustalah hadis, mustalah wa ahli al-athar. Ada ilmu namanya disebutkan ada namanya hadis musalsal. Ini musalsal bil mahabbah, bil mahabbah diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sanad daripada hadis tersebut dari guru-guru kita, dan antum juga insyaallah mendapatkan sanad sebagaimana dikatakan tadi, saya cinta. Insyaallah nyambung, guru saya mengatakan kepada saya cinta, seterusnya sampai Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, saya cinta kepadamu wahai Mu'adz, dan katakan, amalkan tapi setiap setelah salat, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik.